Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini yaitu membahas tentang cara melihat password WiFi di laptop yang menggunakan Windows 11. Ini laptopnya sudah terpasang Windows 11 Pro. Dan tutorial untuk melihat WiFi nya seperti gimana. Nah, ini Windows 11 Pro 64 GB. Nah, pertama kamu kalau nengok dari sini nggak akan ketemu, kamu nengoknya harus dari control panel. Kamu klik start aja, klik ketik control panel, kemudian pilih ke network and internet dan pilih ke network and sharing center. Kemudian kamu pilih WiFi-nya, yang penting WiFi udah connect ya. Ini WiFi-nya itu WiFi centralcomputer.id. Nah ini, kemudian kamu pilih wireless properties dan kamu pilih security. Dan ini klik di show character. Oke, sudah terdeteksi. Ini yaitu password dari WiFi di laptop Windows 11. Oke, tutorial kali itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.